Halo Beb, kali ini kita akan bahas tentang salah satu bek terbaik dunia. Siapa lagi kalau bukan Marcelo Vieira. Marcelo Vieira merupakan salah satu bek terbaik Brasil yang sekarang bermain di Real Madrid. Namun Beb, tahukah kamu bahwa Marcelo dulu tidak seperti yang sekarang loh. Di video kali ini kita akan lihat bersama Beb perjalanan berat Marcelo Vieira menuju kancah sepak bola dunia. Ayo kita langsung Beb. Kalian harus tahu loh Beb, pemain bernama lengkap Marcelo Vieira da Silva Junior lahir pada 12 Mei 1988 di Rio de Janeiro, Brasil. Si kecil Marcelo tumbuh di daerah Caceta, kota Rio. Lingkungan tersebut banyak sekali terdapat keluarga miskin loh. Dan keluarga Marcelo adalah salah satunya. Aduh, kasihan ya. Kedua orang tuanya yang berpenghasilan rendah tak mampu memenuhi semua keinginan Marcelo untuk bermain bola. Meski begitu Beb, tahukah kamu Marcelo tetap bahagia loh. Tetap bermain bola dalam upayanya untuk membantu perekonomian keluarganya. Marcelo memilih sepak bola lah sebagai jalan hidupnya. Meskipun harapannya tumbuh semakin besar, Marcelo sempat akan gagal menjadi pesepak bola terkenal loh. Dia tidak lagi memiliki cukup uang untuk membayar pelatihannya. Namun, klubnya saat itu, Fluminense, bersedia untuk membiayai seluruh kebutuhan Marcelo. Fluminense klubnya menganggap bahwa Marcelo adalah salah satu bintang besar Brasil yang akan lahir. Buktinya adalah setelah melanjutkan kembali karirnya, bakat Marcelo tercium hingga ke benua biru. Apa? Benua biru? Ya, tepat sekali. Di tahun 2007 ia bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Setelah resmi mendarat di Santiago Bernabeu, kegigihannya kembali diuji. Marcelo mengungkap jika ia nyaris dibuang Madrid kepada Marsha. Marcelo mengatakan direktur olahraga Real Madrid memanggilnya. Dia mengatakan klub ingin meminjamkannya. Mereka ingin dia menambah pengalaman, tetapi dia pikir jika dia meninggalkan Madrid maka kemungkinan dia tidak mungkin bisa kembali lagi. Dengan tegas Marcelo menolak dan lebih memilih untuk bekerja keras agar mendapat kepercayaan pelatih saat itu. Dan benar saja, hanya itu tidak sia-sia Beb. Ia mulai beberapa kali bermain hingga mampu menggantikan posisi Roberto Carlos yang saat itu menjadi pemain primadona di posisi bek kiri El Real Beb. Wah, mantap sekali dia Beb. Dengan seluruh perjuangan beratnya, Marcelo sukses menyumbangkan beberapa gelar Liga dan juga deretan trofi Liga Champions Eropa bagi Real Beb. Dirinya juga sukses menjadi andalan tim nasional Brasil dalam mengarungi berbagai kompetisi internasional. Ya gitulah Beb, kalau orang bekerja keras pasti semuanya bisa Beb. Tetap semangat Beb untuk kalian yang juga ingin jadi pemain bola. Semoga bisa memberi inspirasi kepada kita semua ya. Kalian yang juga suka bermain bola, tetap semangat. Ingat Marcelo juga bisa, pasti kalian bisa, Beb. Oke, terima kasih, Beb.